Kemudian di WA antara Mario dengan Amanda di handphonenya Mario ya. Iya. Ditulis di tanggal 30 jam 23.37. Itu sudah ketemu dengan Mario yang Mario nelfon-nelfon yang namanya David itu atau setelahnya ini tanggal jam 23.37 itu. Dia udah nelfonin David itu dari jam 1. Berarti sebelum ya ini ya. Iya. Kemudian di situ kan dibilang sama Mario, gak bisa tidur kata dia. Terus Amanda bilang, udah ketahuan aslinya ya? Ternyata benar semuanya ya? Apa maksud Amanda ngomong kayak gitu? Jadi, mengarah ke siapa omongan itu? Ke Agnes. Kenapa? Apa yang ditahuin sama Mario di situ? Karena di percakapan tanggal 30 itu ada, dia nanya, kok kenapa ya teman-teman Tarakanitanya itu verbal ya? Di teman-teman Tarakanitanya itu pada gak suka sama Agnes. Kamu tahu gak kenapa? Kemudian gitu. Apa yang diceritakan Amanda? Gimana? Amanda ngomong apa waktu Mario ngomong seperti itu? Gak tahu. Oke, berarti di situ tuh karena dibilangnya kelakuan Agnes di sekolahnya ya? Banyak, jadi dia ngedengar beberapa berita tentang ceweknya itu yang gak enak. Mm-hmm. Terus dia konfirmasi ke saya kayak ini benar gak sih gitu. Kenapa harus konfirmasi ke Amanda? Saya tidak tahu. Oke.